Hari ini kita dapat mengecek tanaman di rumah ibu ini. Ini tanamannya baru dari Aceh. Ini dibawa kemarin katanya baru dimasukkan dalam pot sebanyak 3 buah. Ini tanamannya mahal. Pokoknya ada nama Acehnya. Ini lagi masih dalam tahap pengembangan. Ini tanamannya yang udah tumbuh berada di depan rumahnya ibu ini. Jadi kita sedang melihat tanaman yang ada. Ini bagus tanamannya, cantik warnanya. Ya. Ini seperti bunga, kayak bunga anggrek, warnanya ungu. Dan ini warnanya cantik sekali, warna hijau. Ini tanamannya juga. Subscribe ya, Safrian Hotel. Dengan kreatif tentang bunga ini pun bagus lagi. Bunganya cantik sekali dan daunnya berwarna-warni. Jadi silakan bagi pencinta tanaman, silakan melihat dan mengembangkan tanaman ini di rumah. Ini cuma sekedar memberikan informasi atau gambaran seperti ini tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah, inspirasi tanaman di pekarangan sempit tanaman pun bisa kita lakukan. Asalkan kita kreatif dengan menata, merawat dan menjaga tanaman ini, pasti semuanya akan sempit dan indah, akan mempercantik pekarangan kita. Jadi mata pun senang dan tanaman-tanaman ini akan menghasilkan oksigen untuk kita. Jadi bagi kita, harap menanam bunga atau pencinta bunga, karena sekarang lagi musim bunga keladi. Ini ibunya punya bunganya bagus-bagus, banyak koleksi modelnya. Ini bunganya sangat cantik sekali. Ini entah apa namanya, pokoknya bunganya mengandung kadar emas 24 karat nih. Ini pernah jumpa bunganya warnanya putih. Ada juga warnanya pink nanti bunga ini. Ini bunga kamboja. Itu kalau ada mu. Bunganya janda bolong, ada janda bolong, janda bolong. Janda bolong kita gini tau. Janda bolong, ada janda bolong. Ih, mana itu? Bunganya bagus sih. Ini janda bolong lagi.
ini.